Seperti hendak menyerang saya dia. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يوم يحسبهما وهو العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد. أنا غاب. Pergi. الله الله. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Gratis, bukan sedekah. Dengan subscribe, kalian support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di Lorong Misteri. Pemirsa, kita hari ini sedang berada di salah satu tempat yang dimana tanah ini merupakan tanah yang dahulunya pernah dipakai untuk pesugihan. Terus saja kita ke arah kanan, ini arah barat. Kita akan menuju salah satu tanah yang dahulunya sering dipakai pesugihan bagi orang-orang yang menggeluti ilmu hitam. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tanah lapang. Tawa di sini. Ada yang ketawa? Serius? Hah? Saya tidak mendengar, Bang. Demi Allah. Ada yang ketawa di sini, demi Allah. Ada senter di sana, di lampu, cahaya apa itu, Bahari? Cahaya apa, Bahari? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Apa itu, Bahari? Mana? Mana enggak ada lampu, Cak? Itu cahaya tadi. Oh, Bahari, iya, itu Bahari, ada tuh. Cahaya. Allahumma salli ala Muhammad. Apa itu, Bahari? Enggak tahu. Ada cahaya. Kamu bilang apa di sini? Jangan-jangan ini orang yang pesugihan. Dukun pesugihan, Bahari. Coba kita tungguin aja sampai kesini dia. Dia membawa senter, teman-teman. Ini kayaknya dukun pesugihan sudah lumayan modern ya, Bahari ya. Jadi nggak bawa patromak atau lampu. Ya jelas. Bawa senter. Zaman sekarang kan udah pakai senter. Tiba-tiba lampu dimatikan ya dari arah sana. Securiga ini ada dukun pesugihan ya, karena di sini memang dia tanah kayaknya yang biasa dipakai untuk nancepin media-media pesugihan, santet, pelet, dan segala macamnya. Dia kayaknya merasa ada yang jatuh, apa itu? Tadi di belakang Bahari saya dengar suara kuntilanak. Gitu, gak tau pocong apa kuntilanak ya. Dia merasa tiba-tiba langsung di sana ada senter, router senter. Nah, ini tiba-tiba hilang lagi. Tuh sana, Bahari. Kayaknya dia merasa resah kayaknya. Ketahuan kita kayaknya, Bang Heri. Dia itu gelisah dia. Dia ngerasa khawatir diperbok sama kita. Ya kalau kita sih cuma ngonten doang ya. Bahari siap-siap ya, kondisi badannya khawatir dia nyerah. Tidak terima, ingin dia ajak ini gelut dia. Orang
bergulat. Langsung kita lanjut ya, saya. Kita ke salah satu tanah yang biasa dijadikan tempat penanaman, biasanya. Tempat penanaman. Media-media yang biasa digunakan untuk santet ataupun pelet. Sumpah, dari saya merasa ada suara tangisan di sini, Pak Hadi. Saya khawatir orang ini bukan setan. Saya khawatir orang. Ada yang gerak, Bang Heri, di belakang saya? Hah? Ada yang gerak? Masa? Serius, tadi di sini. Assalamualaikum. Saya sudah mulai merasakan mual ya. Biasanya tanda-tanda ada eksistensi itu membuat kita yang datang ini agak mual. Biasanya suka ada yang pengen masuk, ada yang hilang. Oke, saya lihat di sini tanah-tanah ini, tanah lapang ini ada rokok. Ini menandakan. Terdapat ada orang yang kerap kali kesini. Iya. Nah, ada rokok ya. Banyak sekali rokok. Nah. Ada korek juga tuh. Masih ada lagi. Nah, masih ada. Artinya apa? Di tempat sini kerap kali. Yang gerak belakang, Bang Heri. Hah? Nih, gini tadi. Teman-teman bisa dilihat ya. Saya meyakini bahwasannya ini merupakan tanda-tanda bahwa di sini ada dihuni oleh manusia, sering, maksudnya sering kali manusia datang ke sini. Kita semua tidak merokok dan di sini ada korek dan bungkus rokok yang sudah lama. Ini kurang lebih mungkin nggak ada setengah tahun, satu tahun rokok baru ya. Nah, ini korek, ada korek juga. Ini menandakan bahwa di sini. Oh, suara. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada suara, Bang Heri. Jelas banget. Allah, padahal tanah ini Allah, padahal tanah ini cukup jauh dari pemukiman, makanya tanah ini suka dipakai orang untuk pesugihan, dukun-dukun yang dalam ilmu hitam tetap melakukan ritual-ritual di tempat sini, baik ritual untuk santet, pelet, teluh dan segala macamnya ya teman-teman ya. Allah. Suara, ada suara begitu kencang sekali di hutan ini. Pak Hadi, itu pocong bukan, Pak Hadi? Allah maksudnya. Hah? Itu pocong bukan? Mana ya? Itu berdiri putih. Nggak kelihatan sih, nggak kelihatan saya. Serap ini nih, lampu ini jadi saya nggak bosen, lampu LCD-nya kurang jelas. Itu pocong bukan? Gelap juga. Nggak sih, bukan sih. Lihat-lihat ya? Tidak terlihat di kamera. Seriusan? Gak jelas. Gelap, soalnya gelap. Oke, langsung kita lanjut ke sana, mari jalan. Kita sudah mulai menemukan tanda bahwa sini ada manusia. Tinggal kita temukan media-media yang biasa digunakan untuk ritual-ritual ilmu hitam ya. Arah sana. Suara. Assalamualaikum.
Pak Hadi, belakang Pak Hadi ada apa itu? Kecuali Pak Hadi. Nggak ada apa-apa. Sebenarnya tadi sosok berdiri tadi. Kita ke arah sini. Assalamualaikum. 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 Di sini ya? Tempatnya. Ya, ini tempatnya. Titiknya ya? Ini tempat titik di mana si dukun-dukun suka menaruh media-media ritual ya. Biasanya ditemukan juga foto-foto, foto-foto orang yang tidak dikenal. Banyak sekali foto-foto di sini. Kayak pas foto orang lamar kerja gitu ya, kayak pas foto ya 3x4 kayak gitu Bang Hadi. Masa? Ya 4x6 ini suka bergeletakan di sini. Foto-foto perempuan laki. Warga kerap kali melihat seperti itu. Makanya saya ini sedang mencari juga pada foto katanya di sini. Dia kameranya ngeblur tiba-tiba. Ya Allah. Seperti ada yang menutupi kamera ini. Makanya. Error sendiri ini. Makanya teman-teman penting bagi kita ya mengetahui sekarang ini zaman udah makin modern, orang jadi kayak mulai terjebak, mulai upload di Instagram segala macam. Padahal itu bisa menjadikan perantara untuk dia jatuh ke dalam jurang santet ataupun pelet, Pak. Iya benar. Makanya jangan suka sembarangan upload foto. Itulah dia. Satu, kita bisa kena penyakit ain. Penyakit ain itu orang iri kepada kita, benci. Jadi ini penyakit buat kita. Kedua, memang penyakit yang dibuat digunakan dengan ilmu hitam, bahaya itu. Ilmu santet maupun pelet ya. Allah, suara Bang Hadi. Assalamualaikum. Hadir. Assalamualaikum. Hadir. Siapa penunggu tempat sini? Ada yang jawab? Siapa itu? Baik-baik, cuma semak sini. Siapa? Siapa penunggu tempat sini? Hadir. Allah Allah gerak. Hadir. Ujung SSC kalian. Hadir. Hadir. Assalamualaikum, hadir. Permisi, hadir. Tunjukkan asistensi kamu. Hadir. Terdengar suara kayak menggeram menggeram ya Bang Heri ya. Jin ya, sosok jin ya teman-teman. Jadi sama-sama kita dengar ada suara menggeram dari arah sini. Nah, saya yakin ini adalah suara salah satu Allah. Hey. Salah satu Allah. Hey. Jin ini, jin. Jin yang benar-benar emang mengganggu di tempat sini, menghuni tempat sini. Mungkin dia merasa tidak nyaman dengan kedatangan kita. Assalamualaikum. Tadi mulai bergerak, semak-semak ini bergerak dengan sendirinya. Harus diperhatikan juga di atas khawatir banyak ular di sini. Kenapa Bang Heri? Bang Heri kenapa? Ini
Aduh. Lintah. Bukan. Kacamata saya. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad. Gerak sendiri. Astagfirullahaladzim. Mau ini gerak sendiri, teman-teman. Astagfirullahaladzim, suara apa tuh? Setan di sini mulai tidak nyaman. Pemirsa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallim. Kaget saya. Allah. Jelas. Terbang. Allah. Pak Hadi terlihat? Terlihat jelas, Bang Heri. Pak Hadi menyurut dari bawah, teman-teman. Hadir. Siapa kamu? Siapa kamu? Benar kamu yang selalu diundang oleh dukun? Benar kamu terundang dengan ilmu hitam di tempat sini? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallim. Seperti menyerang saya dia. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد أنا قابو برجي Allah, Allah, Allah masya Allah masya Allah. Hilang dengan sendirinya. Allah. Ketika dibacakan ayatul kursi, menyerang hingga hilang Pak Hadi. Entah kemana dia. Coba diperiksa di belakang Pak Hadi. Periksa di belakang Pak Hadi. Allah. Sangat berbahaya sekali. Setannya cukup agresif ini. Terlihat wajahnya yang pucat pasi. Dengan rambut yang menjuntai hitam legam. Allah, ternyata ada sana lagi, Pak Hadi. Allahu Akbar. Ya Allah. Nangis dia, nangis. Terlihat, Bang Hadi. Ini gelap sekali. Kita tidak... berkomunikasi coba Bang Heri. Lidah saya susah banget kalau bicara. Hei. Sorry. Kemari. Lebih mendekat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawalla faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Allah. Alhamdulillah. Mulai hilang dia. Setelah saya bayarkan akun di akun, saya lempar dengan ranting kayu, hilang dia. Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Serem Pak Hadi. Ini apa? Ada ranting pohon. Tajam-tajam pohon apa ini? Iya. Pohon zakum kali ya. Pohon apa ini? Zakum. Pohonnya Yahudi kali ya. Ngerti dah. Bisa dilihat ini. Allahu Akbar. Muhammad. Di hutan sini teman-teman. Di hutan sini. Allah. Ada tumbuhan yang seperti tumbuhannya orang Yahudi. Ini disebutkan dalam Al-Quran ya. Ada ranting pohon ini. Allah. Allahu Akbar. Muhammad. Oh iya. Terima dia. Nanti pohon yang tajam-tajam. Coba Hadi ya.
Alhamdulillah. Baik pemirsa, kita akan tutup penelusuran malam hari ini setelah banyak sekali penampakan-penampakan yang kita temukan di wilayah yang mana tempat ini pernah dijadikan markas atau tempat-tempat ditanamnya media-media sugihan dan juga santet, pilot dan segala macamnya yang berkaitan dengan ilmu hitam. Maka dari itu saya ingatkan kepada teman-teman, jangan suka, ya memang ini sulit ya bagi orang-orang zaman sekarang yang bahagia, tapi hendaknya diperhatikan, jangan suka mengupload foto anak-anak atau apa itu? Hah? Yang diranting? Mana? Itu. Astagfirullahaladzim. Bang Heri. Apa itu? Mana? Oh, itu binatang. Binatang apa itu? Kayak kadal bunglon gitu, kayak kadal lah. Kalau orang kampung bilang kekacangan. Udah? Oke. Tutup. Saya himbau, hindari dari jalannya santet, pelet maupun sugihan lainnya yang bisa mencelakakan kita dan dari penyakit ain. Harap diperhatikan kalau pengen upload foto di media sosial ya teman-teman ya. Kalau upload video gimana? Ya sebenarnya hendaknya diperhatikan juga karena bisa mengundang. Berarti kita juga mengundang orang. Bisa kayak YouTube. Ada celah dan kemungkinan seperti itu. Orang kan kita yang banyak yang hujat kita juga. Orang tidak senang dengan kita, kita bisa sakit. Jangan kan itu, kita upload misal punya mobil ya. Mobil kita upload, misalnya kita mobil sport, kita upload di Facebook atau di Twitter atau kita di Instagram. Kemudian ada orang yang enggak senang nih, iri gitu dengan kita punya mobil. Jadi mobil itu bisa sakit-sakitan. Bisa sering mogok, bisa sering ya mengundang penyakit gitu. Ini kayak kita nih nge-YouTube juga ada yang hujat gimana? Bisa jadi macam-macam itu. Kita sering sakit jadinya. Iya. Bisa kayak gitu. Itu menjadi celah penyakit. Berarti kita enggak bisa ngupload lagi. Nggak bisa ngupload video lagi dong. Makanya hendak diperhatikan kayak gitu tuh. Di ya kalau diperhatiin sih tiap hari diperhatiin. Diminimalisir gitu untuk jalannya penyakit semacam itu. Oke, teman-teman, dia lusa malam hari ini kita sudah mendatangi tos dan tetap saksikan Horror Misteri setiap hari di jam 9 malam. Sampai jumpa.